Dia ngajar kita buat jauh. Kita bukan nak buat pelakon dia. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama. Dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar strik. Strik, kita memang kita nak mengaji. Tak ada masalah. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat. Bawa kawan, ramai kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu dua tak aku nak mari dah. Pasal dia strik, wabarakatuh. Jadi orang-orang muda ni, nah, kita nak tarik suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi itu tujuan, bukan kita nak buram dia. Nah, sebab dalam masjid kita pun sibuk. Dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Nampak? Nah, jadi hasilnya, alhamdulillah lah, budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Nah, kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam orang yang terjerumus dalam lembah ini. Oh, teruk. Nah, dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal dok boring dan macam-macam. Dulu saya tak suka kuliah saja. Jadi benda-benda baru ni kita rasa apa benda orang-orang dulu kata kita gini buat gurau tak tahu tepat. Jadi kita rasa terhibur jugalah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak. Kita bukan nak mana dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda nak orang suka ke masjid, suka ke surau untuk dengar kuliah, tidak boring, tak apa benda ni rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah. Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni tok guru ustaz tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Nah, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita, generasi dia, jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita korbankan sedikit untuk fahami dua anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah, nampak? Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar strik gitu. Nah, kadang-kadang boring, puas, panas dan sebagainya. Nah, kalau ada gurau-gurau sikit. Nah, jadi ni nak suruh masuk aja lawak pula. Bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau kalah apa? Sungguh. Takut menang. Pasal dia takut bang dia lawak seorang aja.